Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sobat-sobatku. Perlu diketahui bahwa corona saat ini adalah menyerang lambung. Maka kalau kita sudah malas makan, itu posisinya lambung sudah dikuasai oleh virus corona. Apalagi kalau sampai muntah, ya. Kecuali kalau muntahnya itu setelah minum AVC, itu terjadinya detok karena ditolak. Jadi kalau kejadian badan panas dingin, malas makan, harus diperangi. Makan, biar muntah tidak apa-apa. Kalau muntah, virusnya ikut keluar. Jangan dipertahankan nggak makan. Kalau dipertahankan nggak makan, maka perut kita kosong. Nah, di saat itulah virus corona sangat cepat berkembang biak. Ya, sangat-sangat cepat berkembang. Dengan angka semakin tingginya virus corona di lambung, maka naik ke paru-paru. Nah, paru-paru mulai sesak karena sudah dikuasai oleh virus corona. Nah, karena sesaknya paru-paru, maka asupan oksigen otomatis turun. Turun, ya, tekanan oksigen turun. Sampai kapan? Ya, semakin paru-paru kita semakin dikuasai oleh virus corona, semakin turun oksigennya. Nah, dalam sekian hari, 1-2 hari, virus corona sudah menguasai paru-paru kita, maka bahayanya sampai ke jantung. Kalau paru-paru, kalau jantung kita sudah kemasukan corona, maka akan terjadi stagnan, ya, berhenti jantung kita. Lah, saat berhenti itulah yang dikatakan meninggal. Itu banyak yang enggak paham di situ. Makanya para kiai-kiai itu banyak yang meninggal karena berpikirnya virus corona dibiarkan lapar, dia mati. Salah. Justru kalau kita dibiarkan lapar